benar, capek benar, ya, benar. Bapak. Bapak istirahat, Pak. Oh, iya, istirahat iya, dulu. Oke. Istirahat dulu. Ini gimana ya? Bapak capek? Capek. Ini kenapa dadanya sakit? Sakit. Dadanya sakit. Tunggu. Bapak sebentar ya, ini waktunya saya berhenti sebentar aja. Ini gimana, boleh apa enggak? Karena bapaknya gak kuat. Boleh? Ini bapak digantikan sama sama ini. Anaknya ada gak? Anaknya. Saya khawatir soalnya bapaknya sakit. Oh ini Iin. Sebelum ibu penyakit, ibu sakit saya duluan. Iya iya, bapaknya punya penyakit paru-paru. Jadi Iin kamu yang menggantikan bapak belanja, gak apa-apa. Bapak digantikan oleh Iin, gak apa-apa pak. Gantiin bapak, Iin lari dulu ke pasar. Sampai pasar, Iin mau beli kalung, tapi karena lihat toko beras, jadi Iin ke toko beras dulu buat beli beras, buat kebutuhan sehari-hari, buat makan. Cepat, cepat. 28 menit lagi. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, bantu kalau pas sasarannya tepat gitu loh Pak. Kalau orang yang membutuhkan. Iya. Kita beli apa lagi nih? Ini telur. Ini telur. Ayo cepetan, cepetan, cepetan. Ayo, mana toko belakonya? Ini bukan? Iya, iya. Ngantri nggak misi dong Pak. Mau beli, mau beli, mau beli banyak nih. Mau beli telur satu peti. Mau satu peti, tolong catetin. Ada yang ambil barang ya? Telur satu peti, tolong ambil, tolong ambil. Sekarang, sekarang. Ini satu dus. Iya, terus apa lagi? Mie empat kardus. Iya, cepetan. Ambil ya, tehnya ambil. Teh sama gula. Teh sama gula. Gulanya 10 kilo ya? Ya udah, 10 kilo. Ambilin barangnya mana lagi? Cepetan, cepetan. Udah tinggal 20 menit lagi. Ayo, 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 ayo. Udah. Apa? Minyak, minyak. Minyak, minyak, minyak katanya 2 kardus ya? Iya. Deterjen, deterjen. Ayo cepetan, oke berjalan terus nih, ayo, ayo, ayo cepetan. Odolnya. Mana telurnya satu peti? Sabun sama odol sama sampo. 10. Iya. 10. 10. Pak, liatin yang kita sebutin ya Pak. Biar langsung dijumlah. Berapa? Itunya 10. 10. Terus apalagi, ayo kopi atau apa mungkin? Iya. Udah cukup. Setelah beli beras, Iin lari beli sembako buat bapak, buat bapak, buat di rumah. Ayo Pak, tolong Pak. Cepetan Pak, cepetan Pak. Benar, benar, semua. Coba lihat, kami cek lagi bonnya. Susu kaleng, telur, indomie, gula, ri. Ini apa ya? Ini kayaknya ada yang gak ketulis deh, minyak goreng gak ketulis nih Pak. Tolong Pak, di lebih tulis lagi minyak gorengnya, mana minyak gorengnya? Ya Allah, kaget banget. Stres juga sih sebenarnya. Ya, bagus juga sih buat bantuin orang-orang dagang gitu. Kemudian.
setelah beli sembako, Iin lari lagi, lari ke toko emas beli kalung. Bapak juga mau beli kalung, katanya buat modal kalau sewaktu-waktu bisa buat dijual lagi. 'Dari toko lemari terus lari ke toko kasur, Iin beli kasur, soalnya di rumah kasurnya udah tipis. Iin pengen ganti kasur buat bapak, biar bapak tidurnya enak. Nah, ya, ini nih, ya, yang itu. Berapa ini? Toko. Ayo 16 menit lagi. Kasur yang bagus, untung kita ada persiapan. Bagus, bagus, Pak. Ini dia. Sangat antusias sih kita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, benar ya. Ibu sudah tinggi, baik banget. Makasih ya. Terima kasih, Aki. Ya. Makasih, Aki. Iin, kita beli apa lagi, Iin? Rotong, Bu. Agak, terima kasih. Ada, Kak. Apa? Seragam, Pak. Seragam, Pak. Pas berangin, Pak. Seragam, tanya Adi juga seragam, Pak.
setelah dari toko kasur, Iin lari lagi kepikiran buat adik Iin. Jadi Iin beli seragam sekolah buat adik Iin. Apalagi atasannya. Ayo cepetan 13 menit. Yang satu bikin bon, kan Bu. Cepetan. Bon. Ini saya ngambil. Bikin bon. Ini benar ukuran ini. Ukurannya. Cuma kan yang udah biasa rame tokonya, cuma kalau yang sampai diteriakin gitu jadi gugup juga. Bagus banget sih, jadi acara favorit juga tiap sore nonton. Tolong cepetan nih, kalkulatornya cepetan Bu. Ayo cepetan Bu. Teriakin Bu, cepetan Bu. Jangan dibalik ya, jangan dibalik ya. 12 menit lagi. Cepetan Bu. Mahal banget ya. Setelah Iin dari toko seragam, Iin lari lagi toko sepatu sama tas buat adik Iin sekolah juga, sama buat Iin nanti buat kerja juga sepatunya. Tawar. 300 ya, Pak? Jelas uang kaget, kira-kira ada apa ya, ternyata rupanya uang kaget, kira-kira kaget uang apa. Alhamdulillah juga kan jadi ada tambah omset jadinya, dia lagi sepi kan lumayan. Yaudah Bapak ini masukin tas aja ya, masukin plastik aja. Ayo cepetan, waktu 13 menit lagi. Bapak makasih ya Pak, ayo kita beli apa lagi Pak. Yuk cepetan kita lanjut lagi, kita beli apa? Toko buku. Ayo Kak. Gimana ya jual toko buku ya? Toko buku. Ayo, dimana? Toko buku. Jual buku tulis nggak? Tanya buku tulis. Ada yang jual buku tulis nggak? Mana? Ini buku tulis. Ayo, cepat ke sini. Yang buat SMP. Dua. Yang bagus, kertasnya. Jangan yang cepat robek. Sama sampulnya. Berapa? Sama sampul. Ayo, cepetan. Ayo, yang satu bikin buat, jangan keributan sendiri. Sama pulpen. Ayo cepetan, mana. Setelah dari toko sepatu sama tas, Iin lari lagi buat beli peralatan alat tulis, itu buat adik Iin, buat nanti persiapan sekolah SMP. Iin, tolong. Iya, cepetan, 7 menit lagi. Yaudah, ya kita bayar ya di mana? Kasirnya, Iin kita cepetan, Mbak. Jangan dimahal-mahalin ya, soalnya kasihan di uang kaget, ayo cepetan ya. Banyak banget yang ikut-ikut dulu, jadinya banyak bagus sih buat nolong orang juga, buat kebutuhan dia semua juga. Jadi ayo, ini waktunya udah mau habis. Iya, cepetan, Mbak. Ada aja nggak? Ya, nih. Ayo, kembali. 200 aja kali sih. Cepetan. Makasih ya, mana kembalinya? Makasih ya, ini. Elektronik ini mau apa? Ya. Ini butuh apa di rumah? Butuh kulkas buat Bapak. Mana?
dari toko buku, alat tulis, Iin balik lagi ke toko alat elektronik, Iin beli lemari es buat bantuin bapak buat jualan es batu. Di mana Iin? Oh ini elektroniknya. Misi deh. Mau beli apa? Beli kulkas. Yang mana ini Iin? Ini berapa? Enggak, saya 1,5. Mau yang ini? Ini mau yang ini ya? Iya, ya. Toko kulkas, Iin lari lagi buat beli obat bapak, buat stok bapak karena obat yang di rumah juga udah habis. Iin,